Tahun lalu, deretan HP Infinix terbaru mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air. Harga HP Infinix yang terjangkau dengan spesifikasi apik menjadi alasan utama. Bagi yang belum tahu, Infinix didirikan pada 2013 yang berbasis di Hong Kong. Salah perusahaan pendirinya yaitu Transsion Holdings juga merupakan induk dari HP Tecno dan Itel Mobile. Nah, apa saja HP Infinix keluaran terbaru yang sudah rilis di Indonesia? Gadget MD akan coba membahasnya di video berikut ini. Infinix belum puas dengan lini Note 30 series yang jumlah modelnya sudah banyak. Pasalnya, mereka merilis satu HP lagi anggota Note 30 series. Namanya adalah Infinix Note 30 VIP. HP ini berorientasikan performa. SoC yang digunakan adalah SoC kelas atas MediaTek Dimensity 8050. Dengan konfigurasi memorinya juga tidak kalah tinggi. RAM-nya sampai 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Dengan begitu, Dimensity 8050 bisa bekerja maksimal. Tak cuma SoC dan memori yang bagus. Beberapa komponen juga disiapkan agar Note 30 VIP makin asyik dipakai main game. Misalnya, refresh rate 144Hz dan adanya speaker stereo. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Helio G99 adalah chipset besutan MediaTek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno Pova 4 Pro. Kendati hanya mendukung seluler 4G, tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SoC Dimensity yang sudah mendukung jaringan 5G. Infinix Hot 30 mengusung layar 6,78 inch dengan resolusi Full HD dan tingkat kecerahan 600 nit. Ada dukungan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman smooth saat menggulir layar. Infinix Hot 30 diperkuat RAM yang dapat diperbesar hingga 16 GB berkat extended RAM. Fitur ini membuat pengalaman gaming pengguna berjalan tanpa lag. Sementara, untuk urusan multitasking, RAM sebesar ini juga mendukung 18 aplikasi dibuka secara bersamaan. Pada awal 2023, Infinix kembali merilis HP terbarunya di pasar India yaitu Infinix Smart 7. HP ini menjadi salah satu HP kelas entry level sekaligus penerus dari Infinix Smart 6. Tentu, HP ini memiliki sejumlah peningkatan di beberapa spesifikasinya, mulai dari kapasitas penyimpanan, kamera utama, dan sebagainya. Untuk penyimpanannya, Infinix Smart 7 menawarkan RAM 4 GB. Kapasitas ini masih bisa diperluas dengan fitur extended RAM hingga 3 GB. Sedangkan untuk memori internalnya adalah 64 GB yang juga masih bisa diperluas menggunakan slot microSD. Kapasitas tersebut dipadukan dengan chipset MediaTek Helio A22 untuk aktivitas sehari-hari.
Infinix Hot 30i hadir dengan konfigurasi dual kamera 50MP. Pada kemampuan perekaman video, Infinix Hot 30i sanggup merekam pada resolusi 1080p di 30fps. Di bagian kamera selfie, terdapat kamera 5MP yang dirancang dalam desain Pony Waterdrop Notch. Kamera depan HP ini juga sama-sama mendukung perekaman 1080p di 30fps. Untuk dapat menyimpan puluhan game dan aplikasi, tentu dibutuhkan penyimpanan internal yang lega. Inilah fitur yang jarang diperhatikan pada smartphone kelas entry, di mana kebanyakan masih gunakan storage 64GB saja. Namun berbeda dengan Infinix Hot 30i yang menyediakan memori internal berkapasitas 128GB, terlepas berada di harga 1 jutaan. Memori internal tersebut juga disandingkan dengan RAM dengan kapasitas 8GB, tersedia juga fitur expansion RAM yang bisa meminjam hingga 8GB dari memori internal. Infinix menyematkan HP ini dengan Android 12 Go Edition untuk membuat navigasi antar muka lebih ringan dan mulus. Di dalam sisi konektivitasnya, perangkat dilengkapi dengan port micro USB yang uniknya, sudah mendukung USB on the go. Fitur OTG ini cukup jarang di harga 1 juta. Jika ada satu hal yang membuat bagiannya terasa begitu sepadan, ialah kapasitas baterai 5000 mAh yang begitu awet. Bayangkan, dengan bayar 1 jutaan, Anda bisa miliki HP yang tahan seharian penuh dalam satu kali siklus pengecasan. Kini teknologi NFC tak hanya dapat dijumpai pada HP mahal. HP 1 jutaan seperti Infinix Hot 12 Play NFC pun sudah memiliki NFC. Kehadiran HP murah dengan NFC merupakan upaya dari produsen untuk mendukung budaya pembayaran non-tunai di Indonesia. Budaya tersebut makin penting sejak pembatasan kontak diperlukan untuk meminimalkan penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Di sisi lain, Infinix Hot 12 Play NFC memiliki spesifikasi yang unggul. Ia dapat diandalkan untuk pemakaian sehari-hari, multimedia, hingga bermain game. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofokus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas. Bukan Infinix namanya kalau tidak bisa menghadirkan HP murah yang tidak murahan. Contohnya seperti Infinix Hot 20i ini, sebuah ponsel yang dirilis dengan harga mulai 1,5 jutaan. HP ini memiliki keunggulan pada layarnya yang lebar, baterai besar, dan performa harian yang lancar. SoC yang dipakai memang sebatas MediaTek Helio G25. Namun, karena RAM-nya 4GB, dan sistem operasi yang dipakai adalah Android edisi Go, Anda tidak akan menjumpai kendala selama menggunakan si ponsel. Menariknya lagi, varian memori internal 128GB dapat Anda tebus di harga 1 jutaan saja.